saking aktifnya ya, asik ya, terlalu semangat menggunakan model pembelajaran yang inovatif gitu kan. Gua juga di situ menerapkan sistem ajaran belajar di antara ada sistem omong dan ada 3M apa? 3N, Napoli tambah. Kita di situ ada Niteni ya. Jadi ini juga kita kan sebelum dimulai kan ada nyanyi kan. Berarti itu ada apa? Salah satu ajaran utama implementasi ajaran utama siswa yang mana? Kalau menurut kalian perlakuan guru itu gimana? Kalau aku ya, mungkin kan orang beda-beda ya. Kalau sih ya enak aja sih. Sama belajar sama guru adik itu ya gimana ya, enggak pernah dimarahin sih, cuman ya kelewatan aja bercandanya aku kan. Setelah belajar itu tadi pengalaman berharga apa yang kalian dapat? Kalau aku tadi sih bisa berpikir lebih kritis lagi, bisa juga mengikuti metode pembelajaran dengan cara belajar kadang. Kita kan calon jarang kan, iya. Jadi kita tuh banyak nilai plusnya gitu ya, belajar. Jadi harapkan banyak lagi ya generasi yang besok kedepannya kita bagaimana kalau sama mamanya menjadi guru terus mengimplementasikan kepada mahasiswa atau murid. Kalau menurut kalian, bang, gimana sih? Kalau sendiri ya, bang. Ya, cara-cara yang bisa. Ya, sama-sama gimana? Gimana? Ya, kalau aku ngajarinya itu enggak tegang gitu. Ya. Kalau bercanda, kalau aku tuh apa? Saling berinteraksi gitu. Kita meluangkan waktu buat mahasiswa yang aktif, tanya-tanya. Jadi kelas itu tuh enggak monoton seperti itu. Kita tuh bisa sibuk aja. Sekali-sekali bisa di luar gitu. Iya, bisa di luar kelas juga kan lebih asik. Tadi ada tugas ya? Tugas apa? Oh, buat itu setiap hari kasih tugas, tapi dengan tugas itu mahasiswa kan bisa lebih menambah wawasan dan menambah ilmu. Iya. Boleh dikerjain kelompok? Itu tadi individu. Tapi ngerjainnya kelompok? Tapi ngerjainnya kelompok bisa. Soalnya kita kan bisa saling tukar pikiran. Kamu tes apa? Ini dapetnya prosedur, oh, tadi kan udah dicontohin, jadi gak susah-susah amat gitu tes ini. Tinggal cari di web aja. Lu mau kemana? Abis ini? Di sini kalau saya ada acara. Acaranya itu tetap di Taman Siswa. Kita bakalan diskusin apa aja aspek yang diajarin oleh Kiai Jaja Mantara di sini. Sama aja tuh. Cabut ntar. Ikut gabung lah. Aku besok aja kalau boleh. Kenapa? Aku besok aja kalau udah jadi guru tata rama. Sekarang next ya, dulu. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama maju ya. Bisa ngajar ya, generasi berikutnya. Berikutnya dengan sistem among. Soalnya kan juga kita sendiri yang meneruskan ke generasi untuk bangsa selanjutnya. Betul. Semangat. Tadi kita ada nyanyi juga, ada? Iya dong. Nyanyi. Aku loh yang jadi. Oh. Iya dong. Tapi aku yang paling semangat loh. Oh, iya. Kita ya. Mantap. Aku mau sebut. Kau ngumpet sih. Padahal lagi dia tuh. Kamu nyanyi gak? Tau gak sih makna? Nyanyi gak yang tadi? Lagu tadi di Wantara. Oh ngaji dong. Nyanyi. Nyanyi dong. Ngaji. Saya menghayatinya itu seperti ngaji. Oh iya, bagus. Tapi gerakan ini gak, bukan masalah lagunya yang asik, tapi itu makna dan sangat mendalam sekali. Itu dalam perumusannya Kiai Jaja Dewantara itu banyak menghadapi tantangan. Kita semua dengan waktu itu mengajarkan kita dengan sebuah lagu, mengajarkan kita mengingatnya ya. Kita bisa mengingatnya. Kalau semuanya kita cuma sekedar rasanya susah. Yeah. Kalau dengan lagu kan kesannya lebih gampang. Memang selalu. Aku juga suka nadanya tadi. Iya. Gimana nadanya tadi? Sorak-sorak gitu. Iya, kan ada iya seperti semangat gitu lah ya. Udah ya. Mau cantik begini.
mana buru-buru? Enggak, ya, sore. Kamu katanya di sini mau ada jam langsung? Iya, bukan jam, bukan. Tapi ada ini. Oh, oke. Di luar kampus.